بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio insani via streaming dimanapun anda berada. Di dunia ini banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. manusia, apalagi hewan, jin, tumbuh-tumbuhan, itu toh gunung, ya, yeah. dan masih banyak makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza Wajalla yang lainnya. Dan masing-masing makhluk itu punya kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Masing-masing makhluk tadi punya kelebihan yang mungkin kelebihan itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Manusia punya kelebihan apa? Akal. Binatang ada kelebihan enggak? Punya kelebihan enggak binatang? Apa? macam-macam binatang anjing misalnya punya kelebihan indera penciuman yang sangat tajam jauh melebihi penciumannya manusia makanya yang disuruh untuk nyari narkoba siapa anjing kalau pakai hidungnya manusia gak bisa gak mempan Yeah. Elang, burung apa? Elang. Punya kelebihan? Punya. Apa kelebihannya? Indra mata, penglihatan yang sangat tajam. Sehingga dengan gampang elang itu dari jarak 1.500 meter, dia berada di mana? Di angkasa. Dia bisa melihat kelinci yang sedang lari di antara rumput-rumput. Dari jarak berapa? 1.500 meter. Nah, kalau kalian jenengan, lu uh, kadang-kadang alun-alun baru-baru, di alunnya tidak kelihatan. Dari atas 1.500 meter binatang. Tumbuhan punya kelebihan? Apa tumbuhan kelebihannya? manfaat yang dia berikan kepada makhluk lain tanpa tanpa pamrih manfaat yang diberikan oleh tetumbuhan kepada makhluk yang lain tanpa pamrih apa contohnya oksigen pernah jangan bayar Tang wit nato sama badan buat itu baru oksigen belum buah buahan pernah jenengan bayar bayarnya ke siapa manusia bukan bayar kepada pohonnya sayur sayuran bahkan sampai akar dan umbi umbinya pun Sebagian tumbuhan kita manfaatkan untuk kita jadikan sebagai obat. Jahe. Napa male? Kunir. Laos. Pencur. Napa male? Temu. Temu niku kathah lho. temu lawak. Temu ireng ana? Wonten Oh masya Allah temu ireng. Temu ireng, temu putih. Iya, temu putih. Kalau temu ireng saya baru dengerin. <laughs> ya. Masya Allah Ya. Tetumbuhan. Manusia, binatang, tetumbuhan, jin. Apa kelebihannya jin? Apa? Kelebihannya jin enggak bisa dilihat. Itu kelebihan atau bukan? <laughs> kelebihan. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 27. Surat apa? Al-A'raf ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Sesungguhnya, bangsa jin, termasuk di dalamnya setan, itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat dia. Makanya, jin itu kita istilahkan dengan makhluk, apa halus, saking apanya, saking halusnya. Jadi walaupun istri jenengan makhluk eh, makhluk halus. <laughs> walaupun istri jenengan halus tapi bukan makhluk halus. Karena masih kelihatan. Ada kelebihan yang lain? Ya. Jin itu makhluk yang bisa malih malih rupa. Apa malih rupa? Berubah. Ya berubah jadi ular misalnya kalau di Indonesia banyak banget itu ya ada apa pocong ada apa lagi genderuwo ada napa kuntilanak wonten mali tuyul napa mali wewe kumbel sudah Bolong udah belum tadi? Indonesia itu paling kreatif untuk bikin apa? <tuk> bikin jenis-jenis setan. Yang mana itu di negeri lain itu mereka tahunya setan-setan gitu. Setan. Di Indonesia emang kreatif memang orang-orangnya. Ya. Gak tahu yang kreatif orangnya apa setannya ya. <tuk> dari sekian makhluk-makhluk ini yang punya kelebihan yang paling istimewa adalah Kenapa jenengan katakan manusia? Jenengan mengatakan manusia itu objektif apa subjektif? Objek, objektif. Jenengan objektif mengatakan yang paling istimewa manusia, mentang-mentang manusia kemudian jenengan mengatakan yang paling istimewa manusia? Bukan yang mengatakan adalah yang menciptakan seluruh makhluk ini. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa? at -tīr. ayat 1. Wat-tini waz-zaitun wa turisin al baladil amin. Terus laqad khalaqnal insana Fi ahsani taqwim. sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ini yang menyampaikan siapa? Oh, percaya. Percaya. Apalagi Allah menyampaikan itu setelah sebelumnya, Allah dahului pernyataan itu dengan sumpah. Masa sih? Supaya kita percaya dengan ucapan Allah harus apa? Allah sumpah dulu. Kalau misalnya Allah nih gak sumpah. Percaya gak? Percaya. Dan sumpahnya gak cuma sekali. Berapa kali? Empat kali. What? zaini was-zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin Empat sumpah sekaligus untuk menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk dengan bentuk yang terbaik Sehingga ketika kita katakan manusia itu makhluk yang paling istimewa itu bukan karena apa? Kita ini manusia, lantas kita sangat subjektif sekali. Enggak, ini objektif. Ini penilaian dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih Ustaz? Kelebihan manusia dibandingkan yang lainnya? Satu tadi kita sebutkan apa? Akal. Binatang nggak punya akal. Sepintar-pintarnya kucing, sepintar-pintarnya lumba-lumba, sepintar-pintarnya makhluk-makhluk oh, atau binatang lain nggak punya akal mereka. Kemudian selain itu manusia juga punya potensi ilmu pengetahuan. Allamal insana ma lam ya'lam. Surat napa niku? Al-Alaq. Dalam surat Al-Alaq ayat 5 Allah Azza wa Jalla ngendika allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia apa-apa yang tidak dia ketahui sebelumnya. Ini tentunya bagi manusia yang mau nopo, belajar. yang mau belajar. Yang nggak mau belajar ya nopo, sami mawon. Yeah. Panjenengan pernah dengar ulama namanya Imam Syafi'i? Pernah? Jenengan kali Imam Syafi'i pinter sinten? Pinter sinten? Imam Syafi'i. Padahal kita sama Imam Syafi'i itu sama sama nopone <laughs> ya sama-sama manusia betul ada persamaan yang lain apa sama-sama ketika lahir nggak tahu apa-apa geno Imam Syafi'i ketika lahir nggak tahu apa-apa panjenengan ketika lahir nggak tahu apa-apa makanya kan kalau orang lahiran kan Alhamdulillah telah lahir putra kami dengan berat badan sekian. Panjang badan sekian. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Itu kan enggak ada alhamdulillah telah lahir putra kami dengan hafalan Al-Qur'an 5 juz. Wonten ada. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan Gak tahu apa-apa. Sebagaimana kulo kali jenengan, saya dan anda itu lahir dalam keadaan tidak apa-apa. Terus apa? Tidak pun tidak tahu apa-apa. Terus apa yang membedakan antara kita dan Imam Syafi'i? Belajar. Belajar kita ini tidak serajin Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya Imam Nawawi, Imam Bukhari, banyak yang Imam Nawawi niku sak jinten niku ngajine pinten pelajaran? Pinten pelajaran? 16. Kulo kaliyan jenengan pinten? Seminggu sepisan. Wonten <laughs> malah namung setahun ping kalih Ya, subhanallah. Sampai sejak kecil, Imam Nawawi itu udah rajin banget. Saking rajinnya belajar itu sampai diajak temennya untuk main, itu nangis, gak mau. Kalau putro-putri saya dan Jenengan nangis karena gak boleh main. Imam Nawawi, ketika kecil itu dipaksa main sampai nangis. Masya Allah, berarti pancen bibit ini bibit nopo, bibit unggul. Ya. Kelebihan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia inilah manusia bisa mengalahkan makhluk-makhluk yang lainnya. Betul, bahwa elang itu sangat tajam. Tapi manusia dengan ilmu yang dimilikinya Bisa lebih tajam penglihatannya dibandingkan elang Beribun Mikroskop Mikroskop masa Enggak dari langit kita bisa melihat bumi Bisa, pakai apa? Satelit Ya, Bahkan jaraknya berapa Satelit itu berapa meter di atas kepala kita ribuan kilometer tapi bisa ngelihat serut umain jenengan pakai nopo kok? Google nopo Google Map okay? namanya okay. rumah yang jenengan itu bisa ketahuan Alhamdulillah sing atus nopo bahaya itu kalau kelihatan oh ketahuan rumahnya gendengnya ini gitu loh di samping ada jalannya di samping lagi ada rumah ini ya itu malah dari satelit berarti kan lebih unggul daripada elang dengan apa? ilmu. Ya. Akal, ilmu fisik yang kita miliki. Dari sekian makhluk yang ada, fisik yang paling sempurna adalah manusia. Mulai dari matanya, bentuknya, tangannya, Nun saya sing paling mirip dengan manusia apa? Kera, kera. Tangannya ada, kayak manusia, mulutnya ada, telinganya ada, kakinya ada. Tapi kalau misalnya kita jejeran sama apa? Sama kera. Insya Allah, insya Allah, sejelek-jeleknya manusia. Kalau jejeran sama sengganteng-gantengnya ketek, itu tetap lebih apa? Lebih bagus manusia. Maka jenengan kita itu jangan apa? Kurang syukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kita yang jadi bahan apa? Bahan ejekon. <tuh> Bocah ireng banget. <tuh> ireng no, Maaf ya, irungnya apa? Pesek, rambutnya? keriting, ya. Kita tuh kadang-kadang, ya sudahlah. Kalau kayak gitu menghibur diri kita pergi kemana? Pergi ke peminatan Coba berdiri di samping apa? Di samping kerah. Insya Allah lebih baik, ya. Akan tetapi jamaah yang kami hormati dengan segudang kelebihan yang kita miliki dengan setumpuk keistimewaan yang kita punyai satu hal penting yang harus kita ingat dan selalu kita ingat bahwa di balik seluruh kelebihan itu ada sebuah Konsekuensi besar. Apa itu Ustaz? Pertanggung jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Punya mata nikmat apa Nikmat. Punya telinga? Nikmat. Punya tangan? Nikmat. Punya otak? Nikmat. Apapun yang bentuknya nikmat itu nanti akan ditanya pada hari kiamat. Ayatnya nomor? Summa latus alunna 'anin naim. Surat nomor? Surat At-Takatsur ayat 8. Dalam surat At-Takatsur ayat 8 Ayat paling akhir dari surat At-Takatsur Allah azza wa jalla ngendiko yauma idzin 'anil na'im Kemudian kalian pada hari itu hari nopo hari kiamat pasti akan ditanya pasti akan ditanya anin naim. Naim niku napa? nikmat yang kita rasakan. Berarti semakin banyak nikmatnya, pertanyaannya semakin apa? Semakin banyak. Maka apa yang menyebabkan orang kaya? Orang kaya telat masuk surga dibandingkan orang miskin. Berarti nanti masuk surga niku sinten? Yang miskin-miskin dulu. Tapi sing miskin salat nggih. kere ora salat. Miskin rajin ibadah, masuk surga duluan. Baru kemudian orang kaya. Telat binis setengah hari. Pinten? Setengah hari. Jadi sing suki ora Setengah dina Setengah hari dalam hitungan akhirat. Pinten tahun? 500 tahun. Orang miskin sudah warek. Sudah menikmati bidadari yang ada di situ nembe untuk 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 wong sugih nembe pada teka. Kenapa kok telat? Pertanggung jawaban. Dan harta itu pertanggung jawabannya double. Dari mana? dan untuk apa? <mien> <tasabahu> wa <anfakahu> Kata Nabi <susuk> Dari mana dia dapatkan dan untuk apa? Subhanallah. Kalau hartanya satu T, T, t ini guna apa? Triliun. Truk. <susuk> satu triliun, ya Allah, ini duitnya dari mana? Untuk apa? Setiap sen akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita baru ditanya dari mana saja sudah. Sudah banyak yang berguguran. Sing ireng-ireng beakeh apa manis sing abu-abu sing kena-kena haram saja banyak apalagi yang syubhat yang gak jelas itu baru masuknya belum keluarnya untuk apa subhanallah gimana jadi orang kaya apa orang miskin jadi orang kaya apa orang miskin kaya apa miskin Tetap baik, pengen jadi wong suki, subhanallah. <gulau> semakin banyak nikmat yang kita rasakan, pertanggung jawabannya semakin berat. Dan salah satu nikmat yang sering kita lupakan, dan nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, adalah nikmat panca indera. Makanya beberapa kali di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla secara khusus mengingatkan tentang nikmat-nikmat itu. Di antaranya yang akan kita bahas dalam surat Al-Balad. Setelah kita menyelesaikan surat apa? Asyams. syams Di tengah-tengah surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman Alam naj'al lahu 'ainain Terus napa? Wa wa shafatin Wa hadaynahu najdain Alam naj'al lahu 'ainain Bukankah kami telah karuniakan Kami ciptakan untuknya. Untuk siapa? Guru kali jenengan, manusia. Ainain. Nopo ainain? Dua mata. Wa lisan Lisaanu Lidah. Wa syafatain. Nopo syafatain? Dua bibir. Masya Allah Ustadz bibir juga akan ditanya Ditanya jengan, kalau ngomong Gak ada bibirnya gimana Sulit Ya, nun sewu, gaya, nun sewu Orang yang mungkin bibirnya saja Maaf ada sedikit cacatnya Itu sulit untuk Berbicara apalagi gak ada Bibirnya sama sekali Huruf-huruf Arab itu kan banyak yang huruf lisan, huruf nobong bibir ba, niku huruf napa bibir mim huruf napa bibir nek nah, mboten wonten bibire pripun panjenengan badhe ngendika ba pripun oh. mim uh. nikmat makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an alam bukankah kami telah ciptakan untukmu wahai para manusia dua mata, lisan dan dua bibir. Allah kan di situ cuma mengingatkan. Iya, pastikan di balik mengingatkan itu ada maksudnya. Makanya di dalam ayat lain yang sering kita dengar dalam surat Al-Isra ayat 36. Surat napa? Al-Isra ayat 36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna sam'a terus wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Inna sam'a, napa sam'a? Telinga, pendengaran. Wal basara, penglihatan wal fuada hati hati nurani kita kullu ulaika kana anhu mas'ula semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya gimana sih ustaz ditanya digunakan untuk apa ya yeah. Telinganya itu lebih sering digunakan untuk mendengarkan musik atau mendengarkan pengajian. Kata sih. Musik kenapa pengajian? Pengajian apa musik? Nah. Mata. Lebih banyak untuk melihat yang baik-baik apa yang jelek-jelek. Sudah gini sajalah Mata ini lebih sering lihat HP apa Al-Quran Al-Quran apa HP Dalam sehari berapa kali kita ngelihat HP Ping pintan Quran ping pintan Ustaz Saya nggak ingat Ustaz Kalau Quran itu nggak tahu kapan terakhir saya ngelihat Waduh ujarku saking apanya Saking banyaknya Kalau HP Berapa kali jenengan? Hari ini berapa kali ngelihat? Nggak terhitung karena lupa atau karena saking banyaknya? Saking banyaknya? Jujur SMS masuk buka. Ya, WA, Telegram, nomor mali. Ya, BBM. Ya. Tapi Al-Quran Subhanallah merana Al-Qurannya saking lamanya itu sampai apanya <tuh> ya, kalau membaca baca Al-Qur'an itu harus di sebel dulu saking saking tebelnya debunya subhanallah itu orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an ya min semuanya akan ditanya Telinga kita, mata kita, lisan kita, otak kita, lebih banyak untuk memikirkan yang baik-baik atau yang jelek-jelek. Mulut kita lebih banyak untuk mengucapkan yang baik-baik atau yang jelek-jelek, maka di dalam Al-Quran. Orang-orang yang sudah dikasih karunia seperti itu Mata, telinga, mulut, hati Kok nggak digunakan sebagaimana mestinya Itu seakan-akan mereka itu kayak nggak punya panca indera itu Lahum kulubun La biha mereka punya hati, tapi enggak digunakan untuk merenung. Tidak digunakan untuk memahami. Tidak digunakan untuk mempelajari agama ini. Kemudian lanjutannya kata Allah walahum ayunun la Mereka punya mata akan tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat Alhamdulillah Ustadz kalau saya sih Alhamdulillah matanya digunakan untuk ngelihat ngelihat apa tentunya bukan sekedar melihat akan tetapi melihat sesuatu yang menambah keimanannya itu yang dimaksud bukan sekedar melihat orang yang tidak beriman juga melihat akan tetapi melihat untuk apa? Ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal Apakah semakin menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal atau tidak? Ketika melihat indahnya lautan Apa yang terucap itu subhanallah Atau Wih <laughs> ketika ngelihat indahnya bunga yang keluar subhanallah atau <tik> <tik> jadi apa yang kita lihat dan efek melihat itu apa walahum adzanun la yasmauna dan mereka juga punya telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar. Sekali lagi, mendengar apa? Mendengar sesuatu yang menambah keimanannya atau tidak. Dengar nasihat itu dicermati, diamalkan atau tidak? Atau masuk telinga kanan keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar, telinga kanan. Priwe gue. Enggak masuk. Masih lebih mending. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Asianasing apa? Nyantol setitik lah. Ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Sama sekali nggak nyantol. Betapa banyak nasihat yang sudah disampaikan oleh khatib minimal khutbah Jum'at. Jum Coba sekarang. Yang namanya nasihat lewat khutbah Jum'at itu sampun bintang tahun tentang Indonesia. Bintang tahun. Sebelum zaman Indonesia merdeka. Selalu khatib mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah. Dengan menjalankan. Perintah dan menjauhi larangan. Perintah dijabarkan, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Tapi kenyataannya, setelah berbusa-busa, khotibnya itu menyampaikan nasihat. Setelah itu sholat asar, pribun. Kata Jumatan apa? Badan? Boten. Sami Mawon Sama saja Loh kenapa sih ya Ya itu punya telinga Tapi tidak digunakan untuk mendengar Bahkan sudah berniat Sejak dari rumah Wah kayaknya kau tiba Alhamdulillah Bisa nggak? Turu hmm. Bisa buat tidur subhanallah Yo, ya, kan istirahat siang, Ustaz. Ya. Yang penat dengan urusan kantor masuk ke masjid sudah bismika Allahumma Ya. Begitu rampung, hehehe. Alhamdulillah, ba'da ma wa nushur. Subhanallah, anda itu ke masjid cuma pindah apa? Pindah tempat tidur? lahum azanun la yasmauna biha punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ini Allah tegaskan ayat yang tadi saya baca dalam surat al-a'raf ayat 179 surat napa al-a'raf ayat 179 dan kata sebagian ulama manusia-manusia yang seperti itu Tipenya maksudnya punya mata, punya telinga, punya lisan, punya hati, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kata sebagian ulama seperti Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan yang lainnya, lebih baik kehidupan binatang atau hewan dibandingkan kehidupan orang-orang seperti itu. Lebih baik kehidupannya. Hewan, kenapa? Karena nanti pada hari kiamat hewan-hewan itu tidak akan ada Bertanggung jawaban. Dia nggak punya akal, dia nggak punya telinga yang diwajibkan untuk mendengar ceramah. Maka kalau jenengan punya kucing nggak usah dipaksa-paksa, dengerin apa? Ceramah yang gak wajib dengerin, yang wajib itu yang, yang punya kucing manusia nanti pada hari kiamat gak ada pertanggungjawaban, kucing kenapa kamu gak sholat ya. kenapa kamu makan tikus, yang ada pertanggung jawabannya manusia, kenapa kamu makan tikus Ustaz mubazir ustaz, astagfirullah mubazir, ketika sedang apa sedang apa itu kalau Kenapa? Gro Iya yeah. Ketika sedang berburu Tikus Itu kan kadang, kadang dapat ratusan Bahkan kadang dapat ribuan Loh emang -emang Lemu-lemu banget. banget Ustaz Astagfirullah lemu-lemu Iya yeah. itu yang akan ditanya, makan tikus itu bukan kucingnya. Yang ditanya siapa? Manusia, kenapa kamu makan tikus? Kalau kucing ya memang itu sudah makanan dia. Jadi nggak usah kita itu protes sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kok tikus nggak boleh saya makan? Kok kucing boleh? Ya. Kucing itu bukan makhluk binatang itu bukan makhluk yang mukallaf. Apa artinya mukallaf? Dibebani, nopo? Dibebani syariat. Ya, Bukan makhluk yang diwajibkan harus beribadah. Makanya kalau kita perhatikan ayat yang kita hafal. ma khalaqtul jinnawal insa illa Dan aku tidak ciptakan siapa? Jin dan manusia. Kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi yang ada kewajiban. Itu adalah dua makhluk. Nama? Jin dan manusia. Walaupun binatang-binatang tadi pun mereka berzikir mereka juga beribadah dengan cara mereka. Akan tetapi tidak ada pertanggungjawaban jawaban nanti pada hari kiamat. Kucing kenapa kamu tidak? salat? Yeah. Pertanggung jawabannya ada di dalam diri kita semuanya. Karena kita sudah dilengkapi seluruh fasilitas. Untuk memahami perintah-perintah Allah. Dan mengetahui larangan-larangan Allah Azza wa Kurang apa? Makanya ketika... Allah Azza wa Jalla bertanya kepada penghuni neraka. Apa kata Allah? Awalam nu'amirkum. fihi man Bukankah kami telah beri umur kepada kalian. Yang umur itu sudah cukup. Untuk kalian bisa berpikir. Wajah aku dan banyak yang sudah mengingatkan kalian, mulai dari zaman Nabi, Rasul, ulama, Ustadz, Mubalik Napa malih Kiai, yeah. orang Jawa Barat mengatakan apa? Ajengan, orang Jawa, eh orang Nusa Tenggara Barat mengatakan, Tuan, Guru, ya. Yeah. Bukankah kalian sudah kami beri umur? Sebagian ulama menafsirkan umur yang cukup untuk berpikir kata mereka itu. Sebagian ulama mengatakan 60 tahun. Nomor? 60 tahun. Jadi kata sebagian ulama kalau umurnya sudah 60 tahun itu kok belum mau sholat juga nanti hari kiamat sudah nggak punya alasan sudah usianya turun puluh tahun. Nanti engkau oh ora. Bukan seperti itu. Ya. Tapi ini peringatan buat mereka yang usianya sudah 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun belum tergerak juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang diharapkan? Ya. Makanya kakek-kakek yang berzina itu siksaannya lebih berat daripada daripada anak muda yang berzina. Jangan dipahami dari ungkapan ini bahwa anak muda boleh berzina, bukan. Sama-sama mendapatkan peluang besar untuk disiksa, tapi siksaannya ketika ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang lebih berat kakek-kakek yang berzina. Aseyi Zani, kalau nggak salah, atau apa ya, hadisnya saya lupa. Pokoknya terjemahannya kakek-kakek yang berzina, atau ya nenek-nenek termasuk. Kenapa kira-kira kakek-kakek? Kenapa sih kok kakek-kakek sisanya lebih berat? Kenapa? Ya alasannya apa gitu loh. Dorongannya kan sudah tidak. Sudah nafsunya kan sudah banyak berkurang. Ustadz kan puber kedua Ustadz. Wih surah ping loro gue, ping lima gue. Ya. Subhanallah. Kakek-kakek masih tertarik untuk berzina padahal usianya sudah orang Jawa mengatakan wis perak apa? Wisperak perak ya. Jenengan yang muda-muda itu jangan merasa nyongesi adoh pacule. belum tentu. Bisa jadi jenengan itu yang muda-muda termasuk yang ngomong, <laughs> itu mati duluan sebelum yang yang tua. Cuman kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umur 60 tahun tadi? menurut penafsiran sebagian ulama bahkan sehingga saya disebutkan dalam hadis tentang usia 60 tahun tadi karena memang umur itu sudah cukup untuk berpikir umur itu sudah cukup untuk berpikir kurang apa ya. lagi maka kesimpulan kita ini prolog ya ini apa prolog dari tafsir surat apa? al balad ya bahwa semakin banyak karunia yang Allah berikan kepada kita maka pertanggung jawabannya nanti semakin apa? semakin berat. Terus persiapkan dari sekarang. Mulai tangan saya, lebih banyak buat apa? Telinga saya lebih banyak buat apa? Mata saya lebih banyak buat apa? Mulut saya lebih banyak buat apa? Setelah ini semuanya kita pikirkan, kemudian harus ada eksekusi. Maksudnya perbaikan diri. Oh, ternyata saya lebih sering pegang HP dibandingkan pegang Al-Quran. Bismillah. Mulai malam ini, saya akan lebih banyak megang nopo Al-Qur'an. Ora kudu nyekel <laughs> Ya. Yeah. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.